Halo sahabat-sahabat di mana pun kalian berada. Hari ini saya ada di Holtekam Jayapura, Papua, mengikuti acara syukuran kemenangan bola teman-teman Mac FC. Mereka telah menjuarai bola, sepak bola, dan di sini suasana di belakang saya itu teman-teman bisa lihat ada aktivitas yang sedang berlangsung di sini teman-teman. Saya akan menceritakan bagaimana sukacitanya adik-adik dan teman-teman telah menjuarai sepak bola Mac FC ya, dalam rangka untuk ucapan syukurnya saya hadir untuk meliput kegiatan ini. Nah, berikut ini respon dan tanggapan cuplikan kegiatan ucapan syukur kemenangan bola Mac FC. Ini dia liputannya, guys. Sahabat semuanya yang sedang menyaksikan, dan bersyukur juga saya bisa bersama adik-adik ini, bersama kapten ya, kapten tim bola, dan ada sendiri teman yang bentuk kita, bentuk tim. Iya, bentuk tim juga ya. Mungkin ganteng perkenalan dulu lah, kalian berdua perkenalan ke pemirsa semua yang sedang nonton. Nama siapa, terus kenapa Make FC itu hadir ya? Oke, silakan. Oke. Langsung saja, Bilali, perkenalkan nama saya Jimmy. Jimmy ya. Posisi sebagai kapten di tim Mac. Ya. Sebelum ke sana mungkin kita sedikit menjelaskan ya, apa itu tim Mac dan ya, perjalanannya seperti apa. Ya. Oke. Mungkin tim Mac ini dari kita dari tingkat suku, tingkat suku ya, di Kabupaten Yaukimo. Betul. Dan kita mewakili ya, tingkat jadi, suku ini. Jadi ngomong tuh di Yaukimo itu ada berapa suku? 8. 8 suku. Jadi ya, kalian salah satu salah sukunya. Satunya. Oke, siap-siap. Luar biasa. Ya. Nah, silakan lanjutkan. Di dalam ini kita ada 7 distrik. Oh, luar biasa. 7 distrik. Terus perjalanannya kita bentuk tim MacFC dari tahun 2021. 2021. Ya. Wow, luar biasa. Selamat MacFC. Ya. Perjalanan selama 1 tahun kami sempat ada mengalami kendala dari sisi finansial. Ya. Alat perlengkapan di dalam olahraga, salah satunya kostum. Yep. Tapi puji Tuhan, teman-teman punya motivasi yang kuat di dalam sepak bola sehingga kita untuk menghadirkan kostum ini teman-teman kerja jalan. Wow. Kerja jalan. Inisiatif ya. Inisiatif. Wow, untuk mengangkat tim ini. Semangatnya luar biasa sekali. Jadi kita pertama belum ada kakak senior, teman-teman lain yang melihat, tapi kita dengan inisiatif sendiri, dengan modal nekat kita bentuk tim ini. Luar biasa. Lalu kita beli kostum satu. Terus kita ikut pertandingan di pertandingan pertama tahun 2021 Taburia Cup di Waina. Wow. Setelah kita ikut di dalam perekrutan pemain ini kita sempat ada alami kendala karena ada yang teman-teman lain walaupun di Mac tapi ada yang keluar main di main tempat lain lagi juga. Ya, tapi puji Tuhan ada teman-teman yang punya pikiran bahwa harga diri lebih penting daripada teman-teman yang keluar. Jadi setelah kita pikir teman-teman yang masih bertahan dan kita setelah ikut pertandingan di Waina, ada kakak-kakak yang datang nonton. Yeah. Ada kakak-kakak yang datang, salah satunya kakak Albert, kakak Olmec, yang sudah datang nonton. Setelah itu pulang ke rumah mereka bantu kita kostum. Wow, luar biasa. Setelah kita pertandingan kostum pertama dibantu oleh kakak Olmec. Kolmek setelah itu tahun 2022 kemarin kami ke pertandingan turnamen Melio Cup 1 di Riau. Dari waktu pengisian kami main adalah 16 tim yang terlibat di dalam turnamen ini. Dan kami salah satunya MacFC yang ikut. Puji Tuhan di dalam turnamen ini kita bisa meraih juara 3. Wow, luar biasa, selamat sukses. Terima kasih. Buat MacFC terus berkembang, terus menjadi tim bola yang solid ya dalam membangun semangat anak-anak muda, lebih utamakan persahabatan, kekeluargaan ya, harapannya. Ah, Bung, mungkin izin ya, ada perkenalkan dulu lah kepada di sana teman-teman yang sedang nonton di sana, mungkin apa yang dirasakan ketika kemenangan juara 3 itu berpihak ke adik-adik dorang, tuh perasaan apa yang dirasakan adik? Nah, sebenarnya perkenalan dulu lah. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Edi. Mungkin saya sebagai kapten kedua. Terima kasih. Mungkin dari saya untuk
kemenangan kemarin juara 3, saya dan teman-teman kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini awal dari kami, tim MGFC, kami bisa juara 3. Wow, luar biasa. Dan harapan ke depan lebih apa semangat lagi, dan kita bisa bertahan sampai dengan selanjutnya begitu. Wow, supaya ada pemain-pemain bibit-bibit yang harus muncul dari tim MGFC. Oke, luar biasa. Itu yang saya bisa sampaikan. Itu harapan. Luar biasa, Arik. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin ada pesan lagi yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton dari kapten sendiri. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua kali. Mungkin pesan yang saya dapat sampaikan di sini. Kita bermain sepak bola itu ibarat pisau. Jadi kita setelah pakai pisau, kalau kita kasih tinggal, setelah pakai kasih tinggal, kita biasa kita tidak jaga, nanti pisau itu tidak akan layak untuk dipakai lagi. Begitupun dengan sepak bola. Jadi setelah kita bermain, kita jangan cepat puas dengan hasil yang ada, tapi terus ada kemauan di dalam setiap pemain untuk selalu berlatih dan menjadi pemain profesional, bukan hanya main di tatan tapi di tingkat nasional. Wow, luar biasa MGFC, terus Tuhan memberkati, terus semangat teman-teman, jadi berkat buat keluarga, lebih besarnya buat Papua dan lebih besarnya buat dunia. Berharap supaya anak-anak dari MGFC bisa main seperti Ferry Wahabol di Persipura ya. Luar biasa teman-teman sudah bersedia bercerita bersama saya nih ya. Itulah teman-teman bersama kapten dan kapten satu ya. Kapten dua ada ya. Oke, salam saya bersama adik-adik di sini MGFC. Ayo jelelnya apa nih? MGFC Perop. Ya, 1 2 3. MGFC Perop. Ulang. MGFC Perop. Luar biasa. Salam damai. Terima kasih. Si. Yang sedang menyaksikan konten kali ini, saya dengan abang senior dari MGFC. Dia adalah salah satu representasinya suku MGFC ya, yang ada di kursi parlemen di Yahukimo ya. Dan hari ini kita hadir di acara syukurannya MGFC di Hall Tekam ya. Nah, sebagai senior sendiri dari MGFC, pesan apa yang mau disampaikan buat adik-adik di sini ya? Paket tua, Pak anggota DPR ya. Ya, terima kasih bagian senior yang saya, kami dari MGFC itu ada senior-senior yang banyak sekali ya di sana, dan saya sendiri di bawah junior dengan teman-teman beberapa orang, yaitu All MGFC dan di bawahnya, dan saya perwakilan dari junior ya. Hadir di lembaga eksekutif DPRD ya. Dan puji Tuhan hari ini dari MGFC baru satu tahun yang lalu mereka bentuk dan main di turnamen Meleo Cup, dan mereka mendapatkan juara 3. Akhirnya hari ini mereka refreshing di Pantai Hall, dan kebetulan kami juga ikut kegiatan. Akhirnya bisa jumpa di sini, bisa jumpa, dan itu kami memberi semangat untuk adik-adik kami biar mereka ke depan, sekalipun kami datang dengan kosong dan lain-lain, tapi kami beri semangat untuk mereka maju terus supaya MGFC bisa maju dalam pendidikan, kesehatan dan sepak bola. Sehingga dunia lain, orang lain Indonesia juga bisa mengenal bahwa orang MGFC juga bisa. Luar biasa ya, itu harapan sekaligus ya. Terus bagaimana pesan buat adik-adik yang main bola ini? Untuk pesan pertama saya sampaikan terima kasih, karena kami punya kekurangan yang terbatas, tetapi kesemangatan adik-adik itu, mereka main dengan hati untuk suku, sehingga mereka bisa mendapatkan juara 3. Karena puji Tuhan, atas pertolongan Tuhan, sehingga dengan kekurangan dana, apa-apa semua kekurangan, tapi karena mereka semangat dengan hati mereka yang paling dalam untuk mereka main, sehingga bisa mendapatkan nilai dengan juara 3. Dan saya pesan juga supaya bukan di sini saja, tapi untuk pertandingan berikutnya kita terus ada di belakang mereka untuk kesatuan suku. Luar biasa ya kakak, terima kasih atas kesediaannya. Tuhan berkati. Itulah anggapan dari salah satu tokoh muda dari suku MGFC yang ada di parlemen ya. Oke, berikutnya juga saya akan wawancara beberapa manajer dan juga adik-adik yang telah terlibat dalam turnamen tersebut. Ayo ikuti ya teman-teman.
Ya baik teman-teman semuanya, dan saya juga punya kesempatan yang luar biasa bersama kakak Olmec ya, Bung Olmec. Terima kasih sudah mau bersedia diwawancarai atas kemenangannya dari teman-teman Make FC ya kalau tidak salah ya. Kalau Bung ini kan posisinya sebagai manajer ya, terus sekaligus penasihat juga buat adik-adik ya. Kalau saya dalam tim Make FC yang ada di Sentani Jayapura, saya sebagai manajer tim dari tim Make FC. Wow, luar biasa. Senang sekali hari ini kita bisa cerita-cerita. Akhirnya juga bisa cerita-cerita. Benar. Oke, ya, mungkin kakak bisa cerita harapan atau pesan-pesan buat adik-adik kedepannya bagaimana, mungkin kakak bisa cerita. Iya, sebagai manajer. Baik, saya sebagai manajer dari tim MGFJ. Dalam tim MGFJ ini ada di dalamnya itu 7 distrik. Ya. Tapi kalau kita lihat dari kesukuannya itu, dia masuk MEG itu bisa dari Ketemban juga, dari Kimjal juga, dari Unaukam juga, itu dia disebut dengan suku Yalenang ya. Wow. Dia besar, dan harapan saya supaya dalam turnamen yang akan datang itu tim MEG FC ini bisa dihuni dari empat suku yang ada di dalamnya, Unaukam, MEG, Kimjal, dan juga Ketemban yang bisa dalam tim MGFJ ini. Itu harapan saya supaya kesatuan persatuan dari suku MEG tapi juga dari gabungan dari empat suku itu disebutan dengan suku Yalenang itu terlihat, dan suatu suku orang di luar sana akan melihat dan akan mengetahui itu melalui mengangkat melalui kegiatan-kegiatan salah satunya itu turnamen-turnamen yang diikutkan. Nah, sehingga di situ orang akan kenal, oh ternyata ada suku mereka ini juga begitu ya. Jadi itu harapan saya untuk turnamen yang akan datang. Dan juga pesan saya di sini buat suku Yalenang yang terdiri di dalamnya ada beberapa empat suku ini, harapan saya supaya kita hari ini berikan support kepada adik-adik yang punya potensi ini, supaya mereka punya potensi yang ada ini dikembangkan melalui atlet olahraga ini. Kalau kita dibiarkan saja, mereka akan rasa minder, mereka akan di situ frustasi. Tapi bagaimana kita bawa diri dan berikan support, dukungan, maka di situ mereka punya kemampuan itu akan dikembangkan. Jadi saya minta kepada senior-senior saya dari Yalenang supaya kita terus support dukungan kepada teman-teman dari Mega Pc ini. Wow, luar biasa ya. Terus pesan untuk adik-adik ini seperti bagaimana? Pesan untuk adik-adik saya dari Mega Pc ini, saya berharap supaya adik-adik ini punya kemampuan yang sudah ada, dan bagaimana supaya orang di luar sana akan melihat teman ini akan bagus itu dari dia punya disiplinnya itu, dari moralnya itu orang akan lihat di situ. Jadi harapan saya hari ini supaya adik-adik yang punya potensi ini berharap kembang potensi yang ada itu dikembangkan, bukan hanya pada saat turnamen yang diadakan dulu baru nanti akan ini, tapi dalam waktu kosong ini bisa latihan-latihan, bisa ikut dalam sparring supaya kemampuan potensi yang ada itu di lain waktu turnamen lain-lain bisa bukan dari MEG tapi dari suku lain juga bisa mereka pakai tenaga dari MEG FC. Jadi pemain-pemain handal lah. Pemain handal. Kalau bisa ya teman-teman dari MEG FC juga bisa ikut dalam tiga dalam di dalamnya itu. Amin, itu harapan besarnya. Harapannya, harapan saya juga kepada pemerintah hari ini supaya apabila ada undangan dari PSSI untuk Liga 3 diikut sertakan Yaukimo FC, maka berharap supaya pemerintah bisa melihat anak-anak putra-putra yang asli Yaukimo. Setuju. Nah, itu yang harapan saya kepada pemerintah. Oke, luar biasa kakak. Terima kasih. Manajer, Tuhan berkati terus dukung adik-adik, biar adik-adik ini menjadi bintang di atas tanahnya sendiri ya. Terima kasih semuanya, sahabat semua yang sudah nonton. Thank you.
Pero.